Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perkampungan Sulawesi Tengah. Ya baik teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, murah rezeki, tambah sukses, amin. Ya, di video kali ini berbagi informasi suasana pagi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, disuguhkan dengan pemandangan atau persawahan panorama pagi yang cukup cantik dan indah. Ya oke teman-teman, nah, sambil disuguhkan suasana pegunungan. Nah, tampak di bawah suasana persawahan teman-teman. Suasananya cukup tenang dan adem, nyaman dan tentram di suasana pagi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini suasananya pagi. Nah, terlihat ada rumah warga, teman-teman. Ya, masih di suasana pagi, teman-teman. Terlihat nampak pegunungan. Nah, saat matahari mau keluar, pantulan cahayanya. Nah, ini terlihat perumahan warga, teman-teman. Di perkampungan. Nah, ini nampak persawahan sejauh mata memandang. Cukup bagus. Nah, di bawah pegunungan terdapat sawah-sawah yang cukup bagus dan subur. Nah, nampak panoramanya sunset. Nah, masih di suasana persawahan teman-teman. Nah, suasananya cukup sejuk, adem dan nyaman. Nah, cocok juga untuk relaksasi, penghilang stres, dan penenang jiwa. Ya, baik teman-teman, masih di suasana perkampungan Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Di pagi hari, teman-teman. Nah, ini kita lagi istirahat sebentar di pinggir jalan. Nah, kita lanjut lagi teman-teman dengan menikmati suasana persawahannya. Nah, di bawah pegunungan. Nah, terlihat nampak ada pohon kelapa. Nah, ini panorama lautnya teman-teman di sepanjang pesisir jalan. Tampak sungguh sangat indah dan cantik teman-teman. Nah, ini suasananya laut dengan dikelilingi pegunungan. Nah, terlihat seperti teluk teman-teman dengan suasana pagi yang tenang dan sejuk, cukup adem. Nah, ditemani dua orang, yang satu namanya Mas Isal dan Mas Rian. Nah, ini suasananya pepohonan kelapa di seputaran empang. Nah, terlihat kabut tebal di daerah pegunungannya teman-teman. Nah, cuacanya cukup mendung hari ini. Nah, ini masih di persawahannya teman-teman. Ya oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.